Sidang kedua perceraian Iris Bella dan Amar Zoni digelar hari ini. Aktris Iris Bella akan kembali menjalani sidang perceraian dengan suaminya Amar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Pada persidangan itu, Iris Bella dan Amar Zoni harus menjalani agenda upaya perdamaian. Dijadwalkan untuk hari Kamis yang akan datang, sidang kedua yaitu agendanya memanggil pihak tergugat, kata Humas Pengadilan Depok Kamal Syarif, Jawa Barat. Mudah-mudahan para pihak Iris dan Amar ini datang, kalau datang kami dapat maksimalkan upaya perdamaian, lanjut dia. Kamal menegaskan dalam perkara perceraian ini Iris Bella selaku penggugat diwajibkan hadir pada sidang kedua. Apabila pada sidang kedua Iris Bella masih tidak hadir, pihak majelis hakim akan memeriksa alasan ketidakhadirannya dan melakukan pertimbangan langkah selanjutnya. Kalau beralasan, contohnya sakit atau hal-hal yang bisa ditolerir, maka majelis hakim akan berpikir ulang, ujarnya. Sementara Amar, kata Kamal, memiliki hak untuk hadir ataupun tidak dalam sidang kedua ini. Sebagai informasi, Iris Bella menggugat cerai Amar Zoni ke Pengadilan Agama Depok pada Senin. Gugatan itu dilayangkan Iris secara diam-diam melalui pendaftaran online yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Alasan Iris menggugat cerai karena rumah tangganya dengan Amar tidak harmonis lagi seperti dulu.